Beginilah situasi saat terjadinya kebakaran rumah milik warga di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Api tampak menguasai seluruh bangunan rumah panggung berbahan material kayu pada Selasa sore sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Api yang cepat membesar membuat satu unit rumah lainnya juga ikut hangus terbakar. Kedua unit rumah yang terbakar tersebut merupakan milik Sidah, warga RT 8, dan satu unit rumah lainnya merupakan bantuan dari pemerintah daerah melalui program bedah rumah. Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh pihak dinas damkar dari lokasi kejadian, kebakaran ini diduga sengaja dilakukan oleh anak pemilik rumah yang diduga memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Dan kejadian ini masih ditangani oleh pihak kepolisian resor setempat. Kalau penyebabnya, menurut informasi di lapangan, ini memang ada salah satu anak dari korban yang sengaja membakar rumah tersebut. Tapi hal ini kan masih ditangani oleh pihak kepolisian, bukan anak kita. Tapi di kita, tugas kita itu memadamkan api yang membakar rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun besarnya kobaran api membuat petugas sempat kewalahan. Dan api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam berkobar. Atas musibah ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pierdana Trio, Jambi TV.